Halo guys, welcome to my channel. Kami so di video kali ini bakal bikin video review map parkour versi 2 guys. Jadi ini map parkourku yang versi 2 dan ini ada update terbaru, oke? Okay? Tapi sebelum nonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik dulu tombol like dan subscribe dulu sini, oke? Okay? Please tolong subscribe. Oke, okay? Terima kasih yang telah like dan subscribe, oke? Okay? Dan cerita banget nggak pakai facecam guys, soalnya itu lagi error di oke okay, facecam, oke okay, guys. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Oke, okay, let's go. Dan guys, kita udah mulai videonya sih, oke. Okay? Langsung kita klik yang parkour normal, guys. Oke, okay? Soalnya updatean terbarunya cuma di parkour normal doang sih, oke. Okay? Let's go, guys. Aduh. Sering ngebug ini enggak tahu, guys. Udah checkpoint belum? Udah checkpoint belum? Enggak tahu sih. Kita langsung, guys, ya. Let's go. Kita cobain, cuy. Jadi seperti ini parkournya, guys, ya. Sama kayak dulu sih yang ini. Tapi aku tambahin level terbaru, guys, oke. Okay? Aduh, mati bodo amat lah. Oke, nah ini guys, langsung guys ya. Langsung teleportasi ke level ini cuy. Soalnya tadi checkpointnya yang di sana tuh enggak tahu kenapa error ya, oke. Enggak bisa diklik gitu tombolnya guys. Nah, sekarang udah bisa. Nah, ini guys untuk level yang 11. Ini untuk level 11 cuy. Nah, kayak gini. Ini cara mainnya kayak gini guys, lompat-lompat gini guys. Soalnya kalau enggak lompat-lompat ntar mati guys. Soalnya ini berdamage apa magma bloknya cuy. Jadi kita harus lompat-lompat gini guys. Biar apa? Biar kita enggak mati kayak gini sih, oke. Okay? Sebenarnya saya bisa tapi ya gimana agak nge-lag gitu, guys. Set. Oke, okay, kita lanjut lagi guys, ntar guys. Oke, okay, guys. Apakah saya bisa menyelesaikan di parkour? Aduh. Emang susah guys yang ini, guys. Harus cepet cuy. Kalau enggak cepet mati, guys. Pelan-pelan. Aduh. Jatuh. Ini enggak challenge ya guys, ini cuma review doang, jadi pelan-pelan aja guys, enggak apa-apa sih. Nah, mungkin caranya gini, habis itu kalau udah dua sini langsung kita lari guys, oke, langsung kita lari pelan-pelan. Nah, ini sakit banget guys, mau mati nih kayaknya. Harus bisa sampai sana guys, oke. Nah, ini guys nih. Harus cepet ini guys, emang guys harus cepet. Nah, kalau enggak bisa mati cuy. Emang kayak gitu. Nah, caranya itu kayak gini guys, lompat-lompat, dua kali lompat, lompat. Aduh. Pokoknya lompat dua kali, habis itu kita jalan biasa guys, oke. Lompat dua kali, satu, dua, habis itu kita jalan biasa. Satu, dua, habis itu kita lari lagi guys. Lari, mau jalan biasa, oke. Jalan biasa, set. Pelan-pelan guys, sampai mati. Cepet. Aduh, dikit lagi guys, aduh. Dikit lagi tuh guys. Tuh guys. Sorry banget guys, mati mulu. Cuma review doang, kok malah mati mulu komin. Oke. Kayak gini caranya guys, kita harus pokoknya kalau nggak tiga kali, kalau nggak dua kali guys, kita baru habis itu kita jalan biasa kayak gini cuy, oke. Soalnya ini aku buatnya tuh pas banget guys, nyawanya tuh sekarat, oke. Jadi emang gitu aku buatnya sih, oke. Jadi ini sekarang kita level 12 guys. Nah, ini kenapa ada air bang ya, ini aku buatnya gabut sih guys, jadi oke. Cuma air doang ya, easy banget sih di tangannya ini guys. Tapi tunggu dulu guys, kan jalan senang dulu cuy, oke. Ini dia guys yang mengerikan cuy, kita harus cepet-cepet guys. Kita harus cepet-cepet nih guys ini, dan kita kena efek slow cuy, nggak bisa. Ah, susah banget kan. Soalnya tadi nyawanya scar guys, jadi kita harus isi nyawa dulu cuy, oke. Dan soalnya tadi nyawanya scar guys, jadi kita isi nyawa dulu guys. Sekarang kita langsung gaskan cuy. Gaskan cepet-cepet guys. Kita sambil lompat-lompat sambil lari guys, oke. Soalnya ini kita kena efek slow cuy, jadi ya oke, aman, selamat, oke. Kita tunggu dulu efeknya hilang guys. Iya, aku lupa buat itu guys, buat fitur menghilangkan efek ya, oke. Di sinilah aku buatkan guys. Aduh. Bentar guys. Aduh. Ini sih gampang sih ini guys, ini gampang sih. Ini gampang, bro. Aduh, gampang dari Hong. Tapi bohong. Enggak tahu sih. Oke. Okay. Ini enggak tahu. Oke, okay, let's go kita. Ini mudah sebenarnya guys, mudah, oke. Okay. Mudah. Saya ini tadi, saya ini cuma canda doang guys, oke. Okay. Mudah ini guys, mudah. Kan. Nah, mudah guys, ini selesai, oke. Okay? Kita hilangkan dulu efek hujannya guys. Oke. Okay. Nah, ini yang susah guys. Kita harus jongkok caranya, habis itu kita lari, set. Aduh, ini sih susah fix. Auto kan kalau main parkour ini, siap-siap guys ya. Menangis guys yang ini guys. Level 14 ini ngeri guys. Hati-hati, level 14 ngeri guys, oke. Okay? Level 14 ini ngeri guys ya, level 14 ini ngeri guys, emang mengerikan nih server ini, server ini level harus lari habis itu lompat cuy, oke.
Ini ada tiga lubang pula, anjay, gila. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan, aduh. Susah banget, sumpah. Nah, minecraft, guys. Minecraft tuh aneh. Gak bisa mati, anjay. Aduh. Oke. Pelan-pelan aja. Ini saya mainnya slow aja, guys. Soalnya sih ini saya apa review doang gitu. Jadi kita mainnya slow aja, guys. Ini cuma review doang, cuy, oke. Cuma review doang, oke. Yes, berhasil, oke. Alhamdulillah, oke. Pelan-pelan. Kalau mati nih ngulang, guys. Ngeselin emang, guys, ya. Emang ngeselin, guys. Ya, biar nggak terlalu mudah. Kalau terlalu mudah kan Bang, itu parkurnya terlalu mudah parkurnya. Nah, gitu, Bang. Nah, banyak bilang gitu ntar, guys. Oke. Karena level 15, nah, level 15 sih caranya gini, guys. Nah, kita klik yang ini dulu, guys. Oke, ntar aku kasih teks lah di sini lah. Ntar aku kasih check in kayak tulisan-tulisan gitu, guys. Ini, guys. Oke, buat ngeklik ini ada panah-panahnya gitu, guys. Nah, habis itu kita panah-panahin yang ini, guys. Oke, kita panah-panahin ini kita panahin. Ini juga kita panahin, guys. Oke, ini kita panahin juga. Bam, nggak pas. Bam, nah. Selesai deh, habis itu kita klik finish. Selesai, guys, levelnya. Oke. Dan yang pertama tadi itu guys, apa? Ada fiturnya juga untuk itu, guys, untuk misalnya kan kita mainnya multiplayer gitu kan, guys. Nah, kalau kita main multiplayer, kita bisa menghilangkan row-nya, cuy. Bisa kita hilangkan row-nya dengan cara ngeklik yang tombol tadi, guys. Bentar, guys. Saya kembali dulu ke sana, cuy. Dan oke, guys, saya udah kembali ke sini, guys. Jadi gimana, Bang, cara menghilangkan panah-panahnya ini, Bang? Cara menghilangkannya kan tinggal klik yang ini, guys, oke? Klik yang ini, tinggal diklik. Nah, habis itu hilang panahnya semua, guys. Nah, misalnya hilang kan yang tadinya di sini, guys. Yang tadinya di sini kan. Nah, habis itu, kalau kita klik yang ini, and bam, menghilang, oke? Jadi mungkin cukup sekian aja sih review mapnya, cuy, oke? Oke, mungkin dan sekarang saya mau penutupan, cuy, oke? Let's go, guys. Dan guys, mungkin video saya cukup sekian, guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video kali sebaru, cuy, oke. Kalau kalian suka dengan map ini, silakan kasih angka 40 like. Let's go, guys. Oke, let's go, trigo. Aduh, jatuh. Oke, guys, goodbye the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan jangan lupa saksikan video saya ntar siang, oke. Bye bye semuanya, dadah, guys. Bye bye, dadah, guys. Bye-bye.